中有神石，亦封印着一尊邪魔，吾曾一剑将其分魂诛之。Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha Damang. Jadi di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial dong gua Wanji Rujun season kedua. Mohon maaf selalu telat up dari channel-channel yang lain karena emang ada kesibukan lain selain di dunia per-youtuban. Masih bercerita tentang Lin Feng yang kini mulai menapaki jalan menuju dewa. Walaupun pada awalnya diserang beberapa orang yang ingin mendapatkan harta karun miliknya, namun kini Tuan Muda Lin bisa berdiri di puncak praktisi di generasinya kini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Luo Han Yulah yang ternyata mendapatkan harta karun kuno di domain Cold Essence. Setelah itu, aliansi pedang surgawi merilis teknik tapak naga langit untuk menyerang Tuan Muda Lin. 天龙烈焰掌。 Tiba-tiba Lin Feng merilis Martial Soul Phoenix miliknya. Wuhai dan bawahannya khawatir bisakah Lin Feng menangani serangan dari aliansi pedang surgawi tersebut. 林峰能行吗? 这种攻击涅槃八重境的修士也难以抵挡啊。 Wan Qing dan kawan-kawan dari Aula Bintang mulai datang ke tempat pertempuran berlangsung. Salah satu dari mereka mengira Lin Feng hanyalah berada di ranah Divine Martial tingkat 9. Padahal baru aja melangkah ke ranah Nirvana. Lin Feng langsung merubah Martial Soul Phoenix miliknya menjadi niat pedang tertinggi. Teknik pedang penghancur kubah langit dirilis dan berhasil mengalahkan serangan dari tapak naga langit milik aliansi pedang surgawi. Aliansi pedang surgawi nggak menyangka bahwa mereka langsung dikalahkan oleh kekuatan milik Tuan Muda Lin. Wan Qing menyadari bahwa itu adalah kekuatan kehendak menjadi pedang. Aula Bintang nggak menyangka ada jenius seperti Tuan Muda Lin. Gak berselang lama, tiba-tiba Luo Han Yu menyerang kembali menggunakan senjata terlarang miliknya. Sebagai aksi balasannya, Lin Feng langsung merilis kekuatan magis dewa, yakni cahaya kehancuran. Tentu saja nggak ada yang tahu keterampilan macam apa yang telah digunakan oleh Tuan Muda Lin ini. Gak hanya kuat, tapi mampu menembus pertahanan perisai es milik Luo Han Yu. Luo Han Yu terluka cukup parah oleh serangan milik Tuan Muda Lin. Walaupun memiliki kekuatan lukisan naga api langit yang setara praktisi ranah Nirvana tingkat 9, sayangnya masih belum mampu untuk menghadapi Lin Feng. Aliansi pedang surgawi memutuskan untuk mundur. Sebenarnya dua serangan tadi sangatlah kuat, tapi mampu dihancurkan begitu aja oleh Lin Feng. Siapa yang bisa menandinginya di jalan spiritual jika Lin Feng nanti melangkah ke ranah Nirvana yang lebih tinggi lagi? Dia merupakan sosok yang menakjubkan, ucap bawahan Wuhai. Lin Feng memiliki tubuh emas yang terbentuk dari cairan emas di kolam ilahi, lalu ditempa oleh energi ilahi dari altar teratai pertama. Kini tubuh Lin Feng setara putra dewa.
Selama ada Lin Feng di sisi mereka, siapa yang berani menindas para praktisi dari benua Gusen? Sementara itu, para praktisi Goa Racun merasa praktisi aliansi pedang surgawi nggak ada yang berguna. Mereka semua telah melarikan diri. Han Wu berucap tanpa aliansi pedang surgawi sekalipun dia bisa menghancurkan aliansi Heavenly Martial. Lalu tiba-tiba binatang jiwa, burung tujuh warna ilusi langit dikeluarkan. Shoukui, Tianhuan Qi Cai Niao. Para praktisi dari benua Gusen terjebak di dalam ilusi. Bahkan Wu Qianqing pun terjebak di dalamnya. Tentu saja situasi ini cukup gawat padahal mereka semua masih harus berurusan langsung dengan para kawanan binatang yang menyerang. Yang gak disangka-sangka oleh Putri Beihai adalah ketika dirinya melihat Tuan Muda Lin ikut terjebak di dalam ilusi tersebut. Lianyi. Han Wu dan para praktisi dari Goa Racun mengeluarkan artefak gentong mereka yang berisi serangga beracun di dalamnya. Namun hanya ilusi lemah belakang gak akan mungkin bisa mengurung sosok Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin tiba-tiba merilis Martial Soul Phoenix-nya untuk menghentikan ilusi di sekitar, mengandalkan teknik gelombang api Phoenix. Sementara itu, Yan Wu dibuat kaget karena burung tujuh warna ilusi langit miliknya merupakan peninggalan kuno yang diperoleh langsung dari alam rahasia kuno. Bahkan ranah nirvana tingkat sekalipun akan sulit untuk meloloskan diri dari ilusinya. Tapi ini semua nggak terpengaruh di hadapan Tuan Muda Lin. Mengandalkan teknik pengendali 10.000 pedang, Lin Feng berhasil membunuh burung ilusi tersebut. Serangga beracun milik aliansi Goa Racun masih berdatangan. Mengandalkan kekuatan magis Lin Xiang'er, Lin Feng dan Putri Beihai berhasil membunuh semua serangga beracun yang datang menyerang mereka. Yan Wu heran bahkan burung ilusi tujuh warna langit miliknya sekalipun gak bisa mempengaruhi Tuan Muda Lin. Ada tiga orang yang memiliki kekuatan magis dan daya serangnya gak terduga. Yan Wu berpikir apakah mereka masih manusia. Tiba-tiba semacam cahaya muncul di tengah-tengah Tuan Muda Lin dan para praktisi dari aliansi Heavenly Martial. Lalu diperlihatkanlah sebuah tempat yang sunyi dan sepi di dalamnya. Tuan Muda Lin langsung diberitahu bahwa Istana Suci Matahari Ungu akan segera dibuka. Mereka harus segera bersiap untuk masuk ke dalamnya. Ada begitu banyak harta karun langka di dalam Istana Suci Matahari Ungu ini. Hehola. Ternyata Istana Suci Matahari Ungu adalah ruang atau dimensi lain. Wu Hai juga menjelaskan bahwa Istana Suci Matahari Ungu ini merupakan ruang yang berjalan dengan sendirinya. Mereka semua bergegas untuk masuk, begitu pula dengan para praktisi dari Aula Bintang. Para praktisi aliansi Dao yang dari tadi bersembunyi pun muncul untuk memasuki Istana Suci Matahari Ungu.
Begitu pula dengan para praktisi goa racun yang gak bisa melewatkan kesempatan ini. Sementara itu, para praktisi aliansi pedang surgawi berpikir apakah akan pergi atau enggak. Karena jika pergi sama aja dengan jatuh ke jebakan mereka. Walaupun begitu, mereka sangat tertarik dengan senjata dewa kuno yang berada di dalam istana suci, Matahari Ungu. Luo Hanyu berucap mereka hanya perlu menghindari para praktisi dari aliansi Heavenly Martial. Apalagi istana suci Matahari Ungu ini sangatlah luas. Orang-orang yang masuk ke dalamnya sama mencari peluang untuk meningkatkan ranah kultivasi. Sayangnya Luo Hanyu terluka sehingga dia memutuskan untuk mengirim bawahannya aja. Di sisi lain, Tuan Muda Lin dan yang lainnya telah memasuki istana suci Matahari Ungu yang begitu indah dan sejuk. Gak hanya itu aja, energi spiritual di dalamnya begitu melimpah. Berbeda dengan wilayah dari benua Gusen. Istana suci Matahari Ungu memang tempat yang sangat langka untuk berkultivasi. Emang layak disebut sebagai wilayah sekte kuno yang dulu pernah melahirkan seorang dewa yang sangat menakjubkan. Di sana terdapat lembah Nirvana yang bisa meningkatkan para praktisi ke ranah Nirvana dengan sangat cepat. Ada juga aula obat dan juga aula senjata. Selain itu, di Istana Suci Matahari Ungu, siapapun yang memiliki token Matahari Ungu dapat membuka larangan pada puncak aula senjata. Lin Feng berpikir seobjektif mungkin bahwa para praktisi yang baru aja tiba di jalan spiritual perlu meningkatkan ranah kultivasi mereka. Jadi lebih baik pergi ke lembah Nirvana daripada aula obat ataupun aula senjata. Sedangkan Wu Hai dan yang lain bisa bertindak sendirian untuk mendapatkan kebutuhan masing-masing. Karena jika kultivasi nggak cukup akan sulit untuk bergerak maju. Bawahan Wu Hai berucap mereka akan mencari peluang di tempat yang lain dulu. Barulah berkumpul kembali di aula senjata. Lalu tiba-tiba seseorang datang, yakni orang-orang dari Aula Bintang. Kecantikan sosok Wan Qing ini menyihir orang-orang yang melihatnya. Namun Lin Feng merasakan nafas wanita berpakaian bangsawan sangatlah misterius. Sepertinya kekuatan dia telah melampaui ranah Nirvana. Bawahan Wu Hai berpikir bagaimana bisa dia masih bertahan setelah pertarungan antar jenius dari semua klan. Karena para praktisi yang telah mencapai ranah transcendent akan langsung diusir dari jalan spiritual. Mereka semua yang telah mencapai ranah transcendent seharusnya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan siapapun yang telah melebihi usia tertentu. Seorang praktisi paling lama tinggal di jalan spiritual adalah 10 tahun. Gak ada yang bisa bertahan lebih lama di jalan spiritual sekalipun belum mencapai ranah transcendent. Wu Hai langsung berpikir bahwa mereka orang-orang dari Aula Bintang. Hanya itulah kemungkinan yang ada. Lin Feng merasakan tubuh yang begitu panas dimiliki Wan Qing ini. Ternyata itu adalah tubuh Matahari Surgawi. Gak berselang lama, tiba-tiba orang-orang dari aliansi Dao muncul. Sepertinya situasi akan semakin sulit bagi aliansi Heavenly Martial untuk menghadapinya. Jika kedatangan mereka semua juga sama untuk mencari peluang, Aula Bintang entah kenapa gak menghentikan mereka. Para praktisi dari aliansi Dao ini masuk dengan sangat mudah dan mereka bertiga adalah praktisi ranah Nirvana tingkat 8. Lin Feng berpesan jika ada bahaya, Wu Hai diminta untuk segera memanggil dirinya. Di sisi lain, praktisi aliansi Dao pergi untuk mencari harta karun. Tujuan awal Lin Feng adalah ke lembah Nirvana. 走, 去涅槃谷.
是。Wan Qing dan orang-orang dari Aula Bintang tiba lebih dulu di lembah Nirvana. Lalu Tuan Muda Lin tiba di sana juga. Lembah Nirvana merupakan sebuah kolam yang berisi magma panas di dalamnya. Cairan Nirvana terkumpul di dalam kolam ini. Jelas adalah kolam Nirvana dan pohon Nirvana seperti yang ditulis oleh ayah Lin Feng. Harus memanfaatkan peluang tersebut. Di sana terdapat monumen ujian. Hanya orang-orang yang diakui oleh monumen ujian tersebut barulah bisa memasuki lembah Nirvana. Gak berselang lama, tiba-tiba para praktisi dari aliansi Dao juga telah tiba, yakni Chu Tian San, Situ Feng, dan Bai Li Shaoyo. Mereka menggunakan token matahari ungu untuk memasuki lembah obat. Tuan Muda Lin langsung diberi token matahari ungu oleh bawahan Wuhai untuk segera menyusul para praktisi aliansi Dao. Ketika yang lainnya diminta untuk memulihkan diri di sana, Wan Qing dari Aula Bintang pun akan memasuki Aula Obat. Sesampainya di Aula Obat, gak disangka-sangka, di kolam yang berisi magma terdapat obat sangat langka. Itu adalah teratai giok emas api ungu yang telah membangkitkan kesadaran spiritualnya. Situ Feng juga nggak menyangka masih ada obat yang sangat berharga di dunia ini, yakni teratai emas api ungu yang telah berubah menjadi api sejati. Istana Suci Matahari Ungu emang tempat yang menyimpan begitu banyak harta karun. Mereka bisa mencapai ranah transcendent setengah langkah dengan teratai api emas tersebut. Begitu memurnikan roh gagak api emas mereka, pasti langsung meningkat ke ranah Nirvana, tingkat ke-9 dalam sekejap mata. Orang-orang dari Aula Bintang juga menyadari bahwa nafas aura api di sana sangatlah kuat. Teratai gagak emas api ungu yang telah membangkitkan kesadaran spiritual merupakan esensi spiritual yang langka bagi Wan Qing dan yang lainnya. Orang-orang dari aliansi Dao mulai membentuk formasi dan mengeluarkan artefak sakti berupa kendi yang digunakan untuk menangkap teratai emas api ungu beserta api sejati di dalamnya. Liu Li baru menyadari bahwa roh api ini telah membangkitkan kesadaran spiritual. Walaupun begitu, Tuan Muda Lin gak terlalu terburu-buru dalam mengambil tindakannya. Lin 公子，你不出手吗？不急，我总感觉这里有些不对劲。Xiang Er berucap orang lain mungkin akan mendapatkannya lebih dulu jika mereka terlambat untuk bergerak. Namun Tuan Muda Lin berpikir ada begitu banyak energi spiritual di tempat ini dan ada banyak orang juga yang berdatangan juga, tapi mereka nggak mendapatkan apa-apa. Ayah Lin Feng pernah memasuki Istana Suci Matahari Ungu. Jadi Tuan Muda Lin penasaran petunjuk macam apa yang ditinggalkan oleh sang ayah. Di lautan spiritualnya, Lin Feng mulai mengeluarkan salah satu surat dari ayahnya. Dia pernah memasuki Aula Obat dan di dalam kolam api terdapat batu suci yang menyegel iblis jahat. Dengan pedang miliknya, ayah Lin Feng berhasil membelah jiwa lalu membunuh iblis jahat tersebut. Wan Qing dari Aula Bintang menyadari ada kekuatan misterius di dalam kolam api tersebut, jadi mereka nggak bisa bertindak secara gegabah. Dia telah menyempurnakan tubuh matahari surgawi sehingga sangat sensitif dengan kekuatan api. Sementara itu orang-orang dari Aula Bintang yang lain gak bisa mendeteksi keberadaan iblis jahat di dalamnya. Lilia, 我怎么没发现？你自然比不上。
Ketika praktisi aliansi Dao merasa akan mendapatkan api sejati tersebut, tiba-tiba sang iblis jahat muncul dari dalam kolam api. Burung iblis tersebut menyerap bahkan memakan salah satu dari praktisi aliansi Dao. Melihat kekuatan iblis jahat tersebut, mereka berencana untuk segera pergi dari aula obat. Namun sang iblis jahat gak membiarkan mereka pergi begitu aja. Dia mengeluarkan serangan dengan daya serang yang cukup luas ke area sekitarnya. Jadi tujuan dari burung iblis tersebut untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan menelan para praktisi yang datang ke aula obat. Xiao Tian panik meminta Tuan Muda Lin untuk segera keluar dari sana. Tapi dia lupa selama ada Lin Feng mereka pasti baik-baik aja. Di sisi lain, Wan Qing mulai menyerang burung iblis tersebut dengan panah miliknya. Wan Qing gak mengira bahwa burung iblis tersebut bisa menyerap api dari anak panah senjata semi dewa miliknya. Tiba-tiba praktisi Aula Bintang merilis segel tangan matahari surgawi. Itu adalah keterampilan magis yang ditinggalkan para praktisi Rana Heavenspan. Serangan barusan sebanding dengan praktisi Rana Heavenspan. Namun sayangnya masih belum cukup kuat untuk mengalahkan burung iblis tersebut. Dia bangkit kembali seakan gak menerima serangan sedikit pun. Wan Qing kembali menyerangnya dengan panah miliknya, namun dihentikan dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba perhatian sang burung iblis tertuju pada Putri Beihai yang baru aja memasuki aula obat. Jelas dia merasakan kekuatan hukum dewa dari dalam tubuh sang Putri Beihai. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.